Halo semuanya, kembali lagi di channel Rigza Muhammad. Oke, di video kali ini kita bakal react Skyrun lagi yang judulnya Kuala Lumpur Rock the Night. Oke, gak perlu lama-lama lagi. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kok tumben ya durasinya cuma 4 menit, biasa agak panjang gitu. Itu Twin Tower-nya. Gila. Terang kali ya, cahayanya tuh. Maksudnya tuh gak ada yang gelap gitu. Aku jadi keinget sama video yang hari itu deh, yang malam-malam juga. Ya hampir hampir sama ya kan. Ya. Cuma ini gak belum pernah lihat sih yang ini. Beng, gila tinggi banget. Beng aja sampai setinggi itu. Beng doang, iya kan? Parah-parah. Sumpah kayak warna-warni itu. Ada gitu, lengkap semua warna-warna yang ada. Wah, itu apa tuh nama cantik kali loh? Gimana? Itu ini. Iya, Twin Tower. Petronas. Itu cantik kali loh, serius. Ini Salomaling. Terus ini terang kali loh. Iya, jalannya kan. Jalannya aja kayak gitu coba. Kalau di tempat kita puro-boro terang. Gelap. Aduh, ini gila itu, mahal banget sih Petronas kelihatannya. Itu menurut aku kayak gimana? Itu warnanya tuh menjadi lebih cantik dilihat. Iya, itulah mahal kali kelihatannya. Megah. Ini apa sih namanya, aku gak tahu deh. Sering banget liatnya tapi. Gak tahu namanya. Wah. Sampai ke atas dong siluetnya. Aduh. Tadi ada kayak air gitu, cuma gimana? Di sini cuma penasaran deh gimana airnya tadi itu. Kayak sungai kecil gitu. Kecil apa enggak sih? Pokoknya gitu deh. Enggak terlalu tersorot tadi. Bentar ya. Oke, guys, setelah kita lihat tadi ternyata sungai yang aku maksud tadi itu di bawah jembatan Saloma. Dan itu kayaknya panjang gitu, cuma nggak tahu sampai mana panjangnya. Karena penasaran. Itu nggak tersorot kali juga tadi. Iya, nggak terlalu tersorot di kamera. Nggak terlalu Lampak apa ya? Iya, nggak dipublish juga sih di video ini. Mungkin ada kali ya video khusus untuk sungai itu. Ya bisa jadi kan. Karena jarang banget tau di tengah-tengah kota ada modern sungai, gini. Iya. Ada sungai ngalir, ada sungai gitu, panjang. Keren sih. Atau mungkin kalian ada yang tahu gitu video khusus untuk sungai tadi, mana tahu ada mana gitu tahu kan ada, kalau biar ada kita reaction gitu. Kita juga bingung sih sebenarnya mau ngomong apa. Kalau dibilang bagus ya bagus gitu, cuma overall udah
Pernah sih. Udah pernah kita lihat semuanya dari video Skyran-Skyran. Gak jauh beda sih. Sama bedanya dikit-dikit doang ya kan? Iya, karena ini di sisi-sisi atas gitu kan. Kalau yang di The City That Never Sleeps itu malam gini juga, cuma waktu itu kalau nggak salah nggak ada Salomanya, makanya kita react yang Saloma tersendiri. Nah ini aku penasaran ke sungai tadi. Kenapa jadi, gitu? Kenapa? Ada apa? Mungkin ada cerita tersendiri gitu. Jadi boleh kalian kasih tahu kita di kolom komen. Nah, kita nggak benar-benar nggak tahu mau ngomong apa karena ya gimana ya? Kalau dibilang speechless ya speechless. Karena takjub gitu. Memang ya kalau Malaysianya. Keindahan Malaysia itu memang enggak ada habis-habisnya. Terus mau bilang apa lagi? Enggak tahu juga karena videonya hampir sama. Iya, hampir sama. Yang kemarin reaction. Jadi kita juga enggak tahu mau ngomong apa. Mungkin ini video reaction kita singkat kali ya. Iya. Paling singkat kayaknya sih. Ini paling singkat karena ya, tapi tetaplah takjub kita kepada Malaysia, especially Kuala Lumpur. Iya. Cukup sekian reaction dari kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe.